Sahabat Villa, mungkin hari ini engkau melihatku masih semangat menyuarakan tujuan kita untuk mencapai janahnya. Tetapi mungkin saja esok aku yang butuh kalian untuk membimbingku, untuk mendukungku kalau aku mulai lelah dan hampir terjatuh. Sahabat Villa, aku bukan wanita hebat seperti Khadijah, bukan wanita mulia seperti Fatimah, bukan juga wanita istimewa seperti Maryam. Bukan wanita super cerdas seperti Aisyah. Aku hanyalah wanita biasa yang memerlukan hadirnya kalian sebagai pengingatku ketika aku mulai lupa arah dan tujuanku. Sahabat Villa, kelak ketika aku salah, tolong ingatkan aku. Kelak ketika arahku mulai menyimpang, tolong bantu aku kembali ke jalan yang Allah ridhoi, jalan di mana sama-sama ingin kita tuju. Kelak ketika aku mulai ingin menyerah, tolong ingatkan tentang perjuangan wanita-wanita mulia di zaman Rasulullah yang berjuang di jalan Allah, agar aku paham bahwa apa yang aku rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan semua rasa sakit dan pahit yang dirasakan wanita mulia di kala itu. Sahabat Villa, aku ingin persahabatan kita tak usai hanya dipisahkan maut. Aku ingin persahabatan kita abadi hingga ke syurganya Allah. Bukankah persahabatan yang paling indah adalah mereka yang bertemu kembali di keabadiannya? Bukankah persahabatan yang paling indah adalah mereka yang saling memberi manfaat kepada sesamanya di dunia juga akhirat? Sahabat Villa, bagaimanapun kita ke depannya, aku harap engkau, kalian akan tetap ada di sampingku, mendukungku, menyayangiku, merangkulku di jalan Allah. Karena aku tak akan sanggup menempuh jalan ini sendirian. Bagaimanapun kita ke depannya, aku selalu percayakan hati ini, hatiku, hatimu, hati kita semua pada Sang Pemilik Hati. Karena Allah lah yang maha menggenggam hati kita. Hanya Allah yang membolak-balikkan hati. Jika persahabatan kita adalah yang terbaik, aku berharap campur tangan Allah lah yang akan senantiasa menyatukan kita, apapun kondisinya. Sahabat Villa, jaga hati kita pada level energi cinta
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Nenden Theresia, VGH Resources 99.